Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Safar Channel teman-teman. Saat ini saya ada di Nangalili teman-teman, tempatnya di Kali Besar. Dan di video kali ini teman-teman, saya ingin menunjukkan bagaimana nelayan-nelayan di Nangalili mencari ikan. Jadi saksikan terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Jadi ini teman-teman, nelayan-nelayan di Nangalili ketika membuka ikan di jaringnya ini teman-teman. Jadi ramai sekali. Itu sampai di sana, sampai di atas juga. Coba kita lihat lebih dekat lagi teman-teman. Bos, banyak kok. Banyak ya. Jadi ini teman-teman, cara ini. Kenapa tuh? Oh, ikan tembang itu ikan apa namanya? Siro. Siro ya, siro. Iya toh? Siro. Ah, siro betul. Dari mana ini? Hah? Dari ND. ND? Ah. Jadi ini teman-teman, lihat. Ini beberapa sementara buka. Ya? Tidak. Vlog kawan. Coba kita pinjam. Ini ciro ini, kalau orang sini bilang tembang ini. Kalau orang sini bilang tembang teman-teman, tapi ini ciro ini. Mantap ya. Lanjut. Kita pindah ke sana. Hah? Ngamba. Jadi ini juga. Ini teman-teman, rata-rata orang di sini dari ND semua ini teman-teman. Nelayan Nangalili ini. Banyak. Full ya. Ciro, ciro, siro. Tuh. Iya. Iya. Jadi ini ikannya nih. Ini pukatnya nih. Ini di Nangalili teman-teman. Jadi ini mancing gak paman? Ada kok. Ini sampai di sana teman-teman. Kita coba ke sana. Kita cek. Ini sampai di sana teman-teman ini. Rata-rata nelayan di sini hari ini dapatnya ciro teman-teman. Halo paman. Banyak. Halo juga. Lihat-lihat saja. Banyak kah? Banyak, lumayan. Ciro ya. Ini kalau orang sini bilang tembang ini. Iya. Ya toh. Jadi ini tembang. Kalau orang sini bilang tembang ini. Tembang. Tapi bahasa Indonesianya kayaknya ciro itu. Ciro. Ciro ya. Tembang Nangalili. Jadi ini teman-teman sampai di sana ini, lihat. Kita sampai di ujung ya. Jadi ini. Jadi semua kegiatannya sama ini. Aktivitasnya melepaskan ikan di jaring ini, teman-teman. Kita coba ke sana. Ini ramai kan? Ini Nangalili, bro. Bagaimana paman? Oh sudah selesai? Sudah bos. Mantap. Banyak kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada 5 bak. Satu bak kena berapa biasanya? Ya? Satu bak kena berapa biasanya? 200. Oh 200 ya. Buat 1 juta. Oh lumayan 1 juta. Oke mantap. Jadi kita coba pinta ke sana teman-teman. Dalam airnya. Saya sudah basah ini. Ini sudah basah. Tidak apa-apa. Ini kita coba ke sana. Ini di Nangalili teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu Nangalili itu ada di Lembor ya. Lembor itu ada di Kabupaten
Manggarai Barat, teman-teman. Itu di sana banyak gitu. Ini juga kita lihat rame kan. Mantap. Hah? Sini. Ini diminta. Jadi ikannya mau dibawa ke pasar itu, mau dibawa ke pasar. Coba kita ke sana, teman-teman ya. Ikan tembang, kalau orang sini bilang ikan tembang, tapi kalau orang bahasa Indonesianya itu ikan ciro. Bahasa ini. Wow. Nah, di Nang Lili kapan pesta? Lapar. Tanggal 15. Kelaparan. Banyak kah? Masya Allah, banyak teman-teman lihat. Banyak sekali. Halo juga. Sowa. Lagi kelaparan. Sowa ikan ya. Lagi cabut ikan. Sowa itu cabut. Oke, kita pindah lagi teman-teman. Basah saya, basah ini. Ya Allah. Jadi kita coba pindah ke sebelah sana teman-teman. Kita pindah ke sana. Jadi ini mantap. Banyak kok. Banyak. Di ini teman-teman. Jadi di sini kalau sudah selesai dibuka di sana ya. Kalau sudah selesai dibuka di sana nanti ikannya langsung pindah ke mobil gitu. Mobil di sana sudah ada. Jadi mobil ini nanti yang edar ke pelanggan-pelanggan ini, teman-teman. Jadi ini sistemnya seperti itu. Oke. Ini. Dari ujung sana itu sampai di ujung sana semua melakukan kegiatan yang sama, teman-teman. Oke. Jadi untuk masyarakat di sini rata-rata mata pencahariannya adalah nelayan ini. Oke. Okay? Ramai sekali teman-teman. Kita ke sana dulu. Ini. Halo. Banyak uangnya. Uang merah semua. Jadi ini nelayan di Nang Lili, teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu video saya pada halo juga. Dah, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.